saya sendiri. Beliau inspirasi yang paling dekat dengan jiwa saya. Saya suka juga melihat Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Okey, selain pada tu, ramai lagi senior-seniornya adalah Tan Sri Rafidah Aziz. Penderaan, ya, penderaan seksual ataupun saya lebih dekat lagi dengan isu wanita ni, pembuangan bayi lah, pembuangan bayi. Kerana ini sekarang menjadi isu utama kita, bayi dibuang begitu saja, kita dah jadi macam zaman jahiliah pula dah. Dan saya berharap sangat agar seluruh wanita di luar sana yang menghadapi masalah ataupun menghadapi tekanan ataupun sudah terlanjur, jangan sesekali mencari jalan yang singkat. Sebenarnya saya sangat-sangat terharu dan rasa sangat insaf dengan apa yang diberikan ini, kerana saya adalah manusia biasa yang berkongsi. Pertama, bakat saya dari segi nyanyian bersama dengan mereka yang meminati saya, dan dalam industri ini juga saya ambil peluang untuk mendekati masyarakat dari sudut mana yang termampu. Jadi bila Nona mengiktiraf saya, saya sangat berterima kasih dan semoga ianya boleh menjadi inspirasi kepada wanita lain.